lanjut daripada persoalan ini. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada 80 saksi yang diperiksa. Lalu disampaikan juga bahwa dalam kasus ini ada gratifikasi, ada pungli, ada tindak pidana korupsi, dan ada pemalsuan dokumen. Kalau memang ini jelas-jelas bahwa ada unsur pidana, delik pidananya sudah jelas, lalu alat buktinya sudah lengkap, saksi-saksinya itu sudah ada, kenapa pasti dilimpahkan ke inspektorat? Kenapa tidak ada kejujuran bahwa berkas pidananya yang benar dilimpahkan kemana? Ke Polres Sukoharjo atau ke Mendosari? Ternyata semuanya bohong. Polres Sukoharjo tidak menerima berkas pidananya. Polres Polsek Mendosari juga tidak menerima berkas. Berarti kan berkas belum diserahkan kemana-mana sama Kejaksaan Negeri. Kan saya nggak perlu ngajari bebek ngelangi toh. Kejaksaan kan lebih paham hukum. Kemana akan dibawa perkara ini? Dan sampai sekarang pun saya juga belum dipanggil sebagai saksi pelapor. Tidak diberi informasi terkait dengan sejauh mana persoalan ini ditangani. Nah, ini membuat saya akhirnya merasa bahwa ada pengkaburan perkara ini. Oleh karena itu, maka saya menganggap bahwa di sini sudah terjadi pembangkangan terhadap perintah presiden. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya laporkan ini adalah program yang dicanangkan oleh presiden terkait dengan program PTSL. Dan program PTSL itu adalah program yang dilindungi oleh institusi, dilindungi oleh undang-undang, dan dibiayai APBN. Saya ingin mencari keadilan yang menurut saya adalah bahwa ini adalah sebuah pelanggaran hukum yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada pemalsuan dokumen. Orang yang belum meninggal dibuatkan surat meninggal, orang yang bukan ahli waris dibuatkan surat ahli waris, lalu terjadi duplikasi atau terjadi pemalsuan dokumen, letter C yang seharusnya itu sudah SHM dibuat letter C. Ini sebuah kejahatan yang menurut saya adalah kejahatan luar biasa. Lalu terjadi sertifikat ganda, sementara di wilayah Mojorejo saat itu ada sekitar 80 usulan, tetapi yang ganda sampai 21. Nah, ini kan sebenarnya sudah sangat luar biasa sekali. Dan berkas-berkas laporan yang saya berikan kepada kejaksaan, semuanya sudah sangat lengkap. Mulai dari fotokopi SKW, mulai dari dokumen-dokumen pemalsuan dokumen, mulai dari sertifikat asli, ya fotokopi sertifikat SHM dan fotokopi sertifikat yang sudah di PTSL kan, atau ganda sertifikat. Di dalam satu lokasi terjadi dua sertifikat, dan juga terjadi ada sertifikat yang sudah digadaikan di dua bank yang berbeda dengan dua sertifikat yang sama. Dampak-dampak besar seperti ini kenapa tidak menjadi sebuah perhatian bagi kejaksaan? Oleh karena itu, saya dalam jangka dekat ini akan mengadu dan akan membuat laporan ke Kejaksaan Agung, ke Janwas Kejaksaan Agung, atau Jaksa Pengawas Kejaksaan Agung. Nanti bagaimana dari Kejaksaan Agung menindaklanjuti perkara ini, mari kita lihat bersama. Yang paling penting adalah saya menginginkan bahwa keadilan harus ditegakkan di Kabupaten Sukoharjo. Tidak ada namanya main mata, tidak ada namanya tebang pilih, tapi yang ada adalah penegakan supremasi hukum di Kabupaten Sukoharjo harus ditegakkan. Dan perkara ini terus akan kami kawal sampai nanti ditetapkan tersangka dalam perkara ini, baik tersangka di Polres maupun di Kejaksaan.